Harga ayam segar di Perlis menurun walaupun penamatan kawalan harga dan subsidi ayam segar bermula 1 November. Tinjauan di Pasar Besar Senam dapati rata-rata peniaga menjual ayam segar pada harga sekitar RM8.50 hingga RM10 bagi sekilogram berbanding RM9.40 hingga RM10.40 sebelum ini. Sementara itu, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perlis, Nur Azhar Jaafar berkata, pemeriksaan yang dijalankan pihaknya mendapati harga ayam segar dijual sekitar RM8.50 hingga RM10 sekilogram. Beliau berkata, namun begitu pihaknya akan tetap mengambil tindakan kepada peniaga sekiranya didapati berlaku pencatutan harga sewenang-wenangnya yang dilakukan peniaga terhadap barang keperluan yang lain. Hari ini telah diadakan satu pemeriksaan di pasar-pasar di seluruh negeri Perlis, termasuk di sini, di pasar-pasar sana, oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Perlis selaras dengan penamatan iaitu kawalan harga dan juga subsidi ayam bermula pada 1 November iaitu pada hari ini. Jadi berdasarkan pemantauan kita pada hari ini, average ataupun purata harga ayam yang dijual per kilogram adalah antara RM8.50 sehingga RM10 per kilogram di seluruh negeri Perlis. Kemudiannya untuk makluman ya, kalau dalam penentuan harga maksimum ayam terdahulu, bagi ayam standard dijual pada harga RM9.40 per kilogram dan juga ayam super adalah RM10.40 per kilogram. Yang ini penentuan harga ayam ini bermula pada hari ini adalah harga ayam ini diapungkanlah berdasarkan harga pasaran yang bergantung kepada supply dan juga demand lah. Ya. Jadi kita nak ingatkan lagi sekali ya, supaya peniaga-peniaga sentiasa berhemah, tidak memanipulasi harga kerana kita kiranya ada pembuatan.